Anggota polisi berpangkat Aibda di Kota Mobagu, Sulawesi Utara, ditahan polisi setelah diduga mencabuli keponakannya. Tersangka kini dijalani pemeriksaan di Propam dan terancam dipecat bila terbukti bersalah. Dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Kapolres Kota Mobagu, dugaan pencabulan dilakukan anggota polisi berpangkat Aibda terjadi di rumah pelaku pada tahun 2020. Dugaan pencabulan terungkap setelah korban enggan mengikuti seleksi masuk Polwan dengan alasan tidak perawan lagi. Korban baru berani bercerita pada ibunya pada 6 September lalu. Oknum yang diduga mencabuli keponakannya telah ditahan dan masih menjalani pemeriksaan. Korban terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Pelaku adalah salah satu oknum AR alias A. Secara dinas sidang kode etik, ya, yang ancamannya adalah pemecatan.